Oke cuy, balik lagi ya di channel gua Andre Gandrung cuy. Nah, jadi di video kali ini gua bakalan jawab pertanyaan dari kalian. Bang, gimana cara cepet selesaiin SG2 gratis ini, Bang? Bang, gimana cara cepet dapat token SG2 ini, Bang? Nah, guys, jadi gua langsung aja kasih tutorial ya, guys ya. Di sini kalian wajib pakai yang namanya karakter Misa dan juga karakter Chrono nih cuy. Nah ini, nah terus kalian wajib pakai pet Falco, jangan lupa ya guys ya. Itu adalah preset buat kalian yang ingin war token cuy. Nah langsung aja kalian pilih di bagian Battle Royale, kalian pilih map yang menurut kalian kalian menguasai map itu cuy. Nah karena gua menguasai map Bermuda, jadi gua pilih map Bermuda ya guys ya. Nah ini kalian konfirmasi aja langsung. Nah kemudian kalian wajib main solo. Nah kalau main duo kan bisa nyelesain misi bang. Iya emang bener cuy, tapi kalau main solo gue kasih tutorialnya cuy, biar kalian langsung bisa dapetin 8-10 token permainan cuy, per sekali main cuy. Nah ini caranya adalah seperti ini guys. Nah kalian wajib ini dulu, kalian kira-kira turun dari daerah mana, kan ini jalur pesawatnya ke sini ya guys ya. Jadi kalian turun pada bagian mil dulu cuy. Nah atau kalau kalian gak kepingin rame, kalian wajib turun di daerah graveyard cuy. Kalau aku saranin kalian wajib turun di bagian graveyard cuy, ini begini cuy, supaya kalian tidak banyak musuh ya guys ya. Nah tepat sekali kita langsung turun di atas shipyard, kita langsung menuju ke arah graveyard cuy. Jadi kita pasin dulu lokasinya, langsung kita turun guys. Nah musuhnya pasti bakalan ke arah mil kebanyakan, dan di arah graveyard cuma anjay banyak kali cuy. Ini dibagi setengah ya guys ya, bayangin kalau tadi kalian gak ke mil pasti lebih banyak cuy. Nah di sini kan ada mobil tuh guys. Nah kalian wajib langsung pakai ini, habis ngambil ini langsung pakai mobil cuy, jangan lupa ya ngambil. Nah oke, langsung kita ambil, nice seperti itu. Nah di sini kan masih rame cuy, langsung aja kalian pergi ke daerah yang namanya Ramnam Village cuy. Nah ada trik sebenarnya guys, tapi ini cukup berisiko buat kalian. Jadi kalian itu pasang Chrono di situ, terus kalian ambil lootingan musuhnya guys. Nah itu yang bikin kalian bisa dapetin 10 token per match ya guys ya. Tapi tadi gak ku pakai, soalnya musuhnya udah ada yang dapet senjata cuy, dan tokenku juga mau dicuri nih guys. Nah bang itu terelim cuy. Nah terus kalau mencuri itu apakah batal bang bahasanya? Gak batal cuy, tapi kalian dapet dosa guys, mengurangi pahala kalian ya guys ya, karena musuhnya bakal kesel cuy. Nah di sini kan sepi nih cuy. Nah oh ada musuh babi, langsung aja kita tabrak keluar. Nah kan babi. Nah ini adalah namanya apa, keuntungan kalian main solo cuy. Nah di sini kalian bisa revive, terus kalian bisa turun langsung di daerah kalian bisa looting dulu sih sebenarnya, kalau aku looting dulu guys ya. Nah ini adalah keuntungan kalian main solo cuy ya. Ntar ya aku looting dulu ya, sabar lama aku lihat ini nih ya dulu cuy, aku dapet token berapa ya tadi ya, 2 doang guys, berarti aku tadi nggak nyolong ya, nggak batal puasaku. Kalau kalian jago ya kalian di situ pasang Chrono, terus kalian looting aja punya musuh cuy, kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak usah, mending kayak abang nih
Oke, langsung aja kita samperin musuhnya lagi. Kita balas dendam ya guys ya. Jangan sampai mobil kalian diambil musuh cuy. Nah di sini kita awasi dulu pergerakannya. Nah di sini kan ada musuh tuh. Kita pakai yang namanya ini cuy. Nah gitu cuy, itu namanya trik ya guys ya. Nah di sini kan bisa ambil. Nah oke, okay. Ih ini ada yang belum diambil tadi cuy, mana ya, mana tadi belum diluting cuy kayaknya. Oh ini. Ih, gimana cara ngambilnya guys. Nah ini lah, ada lagi. Langsung kita pasang ini. Oke, lagi, smash lagi. Oh ya, kali ini gua pakai namanya Tatsuya guys ya. Biar cepet cuy larinya cuy, aku pakai itu gak bisa cuy, gak kayak biasanya cuy. Nah, di sini gua langsung ke match kedua ya guys ya. Jadi kalau kalian pengen cepet ya, kalian ambil pergi terelim cuy. Nah gitu caranya. Bang gimana caranya terelim bang? Nah di sini aku kasih tutorialnya cuy. Gua kemarin main di map Purgatory gampang cuy. Tapi harus bukanya jam 6 sampai jam 10 sih. Tapi musuhnya bot-bot. Enak daripada bermuda nih musuhnya, jago semua. Battle Royale bertempur dengan gaya. Langsung aja kita turun di bagian graveyard atau rumah kuburan cuy. Di sini kalian wajib observasi, yaitu kalian lihat kanan kiri mana ada yang namanya mobil cuy. Nah kalau perasaanku ada di belakang nih guys. Nah kan ada mobil pick up, nanti kita ambil ya cuy ya. Setelah kita di depan ada itu mobil banyak juga cuy. Nah kalian colong-colong musuh dari musuh ini cuy. Kita ambil. Nah kita ambil juga punya musuh. Nah kita ambil punya kita. Nah kita coba lihat dapat berapa. Dapat 2 bagi. Kok bisa ya? Padahal aku tadi perasaan ngambil sih punya musuh. Nah, gitu pokoknya caranya cuy. Kalian jangan looting punya kalian dulu. Kalian ambil punya musuh terlebih dahulu cuy. Nah, kemudian kalian ganti ke mana ya? Ini Ram-Ram Village lagi cuy. Aku balas dendam yang tadi, guys. Gak terima aku cuy, bila tadi bisa mati. Gak tahu nih soalnya baru main cuy, habis bangun tidur, bila musuhnya kayak. OTW ya bangku. Ya musuhnya masih 40-an guys, masa dia gak pernah sih tadi. Semoga aja di sini nggak rame cuy. Tapi kayaknya bau-baunya ada musuh sih. Gak mungkin gak ada musuh. Pasti ada musuh. Kita sembunyiin mobilnya di daerah ya kan? Bukan. Ini kita tabrak dulu nih. Tabrak masuk. Panik enggak? Sabar ya. Jadi rame banget sih.
langsung aja kalian ambil motornya kalau sudah begini. Nah, di sini kalian langsung ambil aja. Itu trik yang amat-amat goblok, cuy. Ini enggak apa-apa, kalian bisa ambil di sini dengan tenang kok. Tuh kan, masih ada lootingan-lootingan yang belum diambil, cuy. Santuy aja. Langsung kalian ambil mobil kalian lagi. Karena kalian pakai misa, cuy. Nah, di sini kalian kan bisa kabur dengan tenang, cuy. Dan itu adalah trik juga, guys. Trik. Pokoknya ini trik-trik ya, guys ya. Nah, langsung aja kita pakai ke mil, cuy. Gua udah hafal sih kalau di Bermuda tempatnya. Langsung aja kita lewat sini aja, cuy. Kalian bisa lewat kanan atau lewat lurus, terserah kalian. Kalau aku sih cepetnya lewat ganti. Jangan lupa ganti mobil, cuy. Biar kalian kalau ketembak darahnya masih penuh sih mobilnya. Langsungnya kita lewat daerah muter nggak ya enaknya? Nggak usah lah, lewat sini aja, cuy. Aku tadi dapat berapa ya, guys ya? Semoga aja dapat 6 ya, guys ya. Di sini juga ada musuh. Gak ada jarak deket, cuy. Usahain kalau kalian itu dapat jarak deket ya, guys ya. Dan sorry ini kalau suaraku berisik, cuy. Masih ada musuh. Ini ya, kalian wajib ngambil sih, karena ini yang terakhir ya, guys ya. Kalian tinggal ambil, udah. Alhamdulillah kalau kalian mati ini ya. Matiin, Bang. Nice. Itu adalah caranya, cuy. Coba kita lihat kita dapat berapa. Enam, cuy. Alhamdulillah ya. Dan dapat juga misi, kita dapat 4. Dan kalian dapetin 6 tambah 4 10 token ya, cuy ya. Nah, jadi itu adalah cara supaya kalian cepet selesaiin misi ini, guys. Kalian bisa mendapatkan tuh kan banyak kan. Langsung kalian maju di sini. Dan ini gua baru main tadi pagi ya, cuy ya. Dan ini udah level 3, cuy. Oke, dan itu adalah cara kalian cepet dapetin token SC2, cuy. Oke, see you. Bye bye.